Pemirsa, kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Kompol Sunaryo, Kota Madiun. Diduga kurang konsentrasi, mobil operasional BPJS Kesehatan menabrak sepeda motor. Selain itu, mobil juga menabrak bord pintu masuk parkir stasiun Madiun. Inilah video yang direkam oleh warga beberapa detik setelah terjadinya kecelakaan mobil BPJS Kesehatan yang menabrak sepeda motor di Jalan Kompol Sunaryo, Kota Madiun, tepat di pintu masuk parkir stasiun Madiun pada Rabu siang. Kondisi kedua kendaraan rusak parah atas peristiwa tersebut. Selain itu, bord pintu masuk parkir stasiun Madiun juga ambruk setelah tertabrak mobil operasional BPJS Kesehatan tersebut. Iksan Henry Wintoko, manajer humas PT KAI Daop 7 Madiun yang juga mengetahui saat kecelakaan terjadi, mengatakan mobil operasional BPJS Kesehatan Cabang Madiun Nopol AE1143BM yang dikemudikan oleh Ardian Gandistrin 30 tahun, warga Mangunrejo, Kepanjen, Kabupaten Malang, melaju dari barat menuju timur. Diduga kurang konsentrasi, mobil menabrak motor Nopol AE4377FZ yang dikendarai oleh Dea Fatnuryani 22 tahun, warga Josenan Taman, Kota Madiun, yang saat kejadian sedang terparkir di sisi utara jalan tengah menjemput saudaranya. Laju mobil baru terhenti setelah menabrak bord pintu masuk parkir stasiun Madiun. Korban dibawa ke RSUD Dr. Sudono guna penanganan medis. Mobil itu menempel terlebih dahulu dengan suara brak gitu. Kemudian saya menengok ke jendela, ternyata mobil sejenis minibus itu nabrak fasilitas yang ada di pintu masuk stasiun Madiun. Yang ditabrak itu sepeda motor lagi diem di tempat atau lagi memarkirkan untuk menjemput saudaranya. Kasus laka lantas kini dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Madiun Kota. Kedua kendaraan turut diamankan untuk penindakan lebih lanjut. Kriswanto, JTV, Madiun.